Ini tangga nih katanya jalannya sekitar 10 menit gitu. Taps. Ini benar sendal putih. Nyen sewu. Nah, kita balik lagi nih ke atas lagi nih, apa namanya? Tampuono. Nah, tadi tuh di Sendang Gunti, tempat mandi-mandi itu ketemu bapak-bapak gitu. Jadi petilasan itu ternyata adalah tempat dulu raja-raja dulu itu pernah bersinggah untuk bertapa. Kemudian di sini ada banyak-banyak candi gitu. Tadi ditekankan bahwa sebenarnya candi itu bukan tempat untuk disembah kemudian minta untuk pesugihan. Tapi candi itu merupakan refleksi dari pemikiran orang-orang dulu gitu. Karena dulu katanya gak ada kertas, jadi bentuk-bentuk doa, bentuk-bentuk pesan nasihat itu dibuat dalam bentuk candi untuk pelajaran generasi selanjutnya gitu. Terus di sini itu ternyata adalah petilasan paling tua di Pulau Jawa katanya tadi menurut pengakuan bapak. Cuman bapak gak mau direkam, ini gue simpulkan. Peninggalan paling tua kerajaan dari zaman Erlangga. Di zaman Erlangga, terus Singosari. Ke Singosari sampai ke Majapahit. Nah, ini menjadi tempat petilasan untuk raja-raja dulu gitu. Sampai akhirnya Majapahit itu Brawijaya kelima itu ada selisih ya, berselisih sama Raden Fata. Kemudian Majapahit geser, ada yang ke Bali, ada yang sampai ke Lau. Terus Brawijaya kelima itu dia mukso di Gunung Lau gitu. Ya, itu menurut pengakuan bapak yang gue simpulkan karena memang gak mau direkam ya. Mantap, ini sekarang kita cabut lagi.
Teh, ini jam 5 tepat. Rencananya tuh kita kemarin jam 9 harusnya ada di pos 5. Pos 5. Sekarang sudah jam 5, belum di pos 4 bahkan. Ini setengah pos 4 lah gitu, dan perasaan-perasaan ingin turun tuh mulai semakin menebal gitu. Karena tujuannya memang ingin bermalam Jumat Kliwon di atas, jadi tetap ya, masih berusaha untuk mencapai itu gitu. Ya sebenarnya sudah tercapai sih ya. 2 jam lagi malam. Masih coba kita bulatkan tekad untuk tetap naik ke pos 4 lah seenggaknya. Tapi turun lebih bulat bang tekad. Sama sih. Kalau turun tekad lebih bulat. Ini ngawur emang ini. Kok jalan sama Rifan sama Ken ini emang rencana ngawur. Kan aja. Tapi gue hari kemarin gak ketemu setan. Tujuannya kan itu cuk. Oke lah, ini kita sebat dua bat lah. Kita duduk di sini setengah jam. Nah nggak tahu nih kira-kira ada berapa jam lah kita duduk di sini. Kalau kemarin-kemarin ini sekali duduk bisa habis 2 jam. Ini jadi rencananya kita di pos 4 akan masak-masak ya. Silakan masak-masak, saya ke warung. Bagui. Dekat. Yang bawah ini bajunya Rahayu. Wah, ternyata bapak ini bisa baca aksara Jawa. Dikit bang, nggak bisa. Lanjut kita. Bagus ya view. Siapa tadi bang? Hah? Siapa? Gak tahu. Peziarah lah. Peziarah atau penunggu? Oh iya ya. Yang karena ininya berdebu ya. Jadi kita akan gambreng matras siapa yang akan dikeluarkan. Gimana aturannya? Gimana yang keluar? Keluar aman ya? Jadi aman berarti terus suite. Suite yang kalah tiga suite tiga kali, yang kalah baru keluarin matrasnya. Aku biasa apa sih? Ayo. Ya, dua. Eh, aman aku. Suit apa dulu nih? Suit biasa. Suit kaca. Kaca. Satu. Satu sama. Dua. Dua. Ya. Okay. Apa sih? Packing lagi. Langsung ya? Kita taruh.
Cuy, kita ada di pos 4. Cuman kita enggak bisa berisik karena udah banyak peringatan tempat sakral dilarang berisik. Oh, di belakang bahkan di mau tidak berisik tempat sakral ini kita menghargai gitu. Memang kerasa agak serem sih. Kesundut. Serem memang kalau kesundut serem banget, kesilet serem malahan. Jadi sekarang kita paling rokok sebatang, dua batang, tiga batang, empat batang, lima batang, enam batang, tujuh batang, delapan, sembilan, sampai subuh. Subuh sekalian adzan kan di sini. Setelah itu kita rencana kita akan muter-muter di sini, di pos 4 ini. Nah, lihat-lihat aja gitu. Niatnya sih pengen sebenarnya ke sini tuh pengennya gue sore itu masih ada matahari kita melihat dengan cerah, cuma ya sampai jadi malam gimana ya akhirnya. Ya udah gitu seadanya aja kita muter-muter malam apa di pos 4 ini. Terus sudah puas. Baru turun ke pos 2. Di pos 2 rencananya kita nanti akan berumah tangga. Taps. Kita ditata lagi. Enggak apa aja itu. Foto lama diupload kembali. Aku rindu masa lalu. Iya. Iya, lihat tiga nyari man, foto gunung-gunung yang lama diupload satu-satu. Ya, suka di branding pendaki, Bang. Ya, Allah ribar. Modusin Taylor. Kita di sini nih, enggak ke kontrakan. Di sini aja, Bang. Ini nanggung nih kontrakan nih. Takut nyaman banget di kontrakan. Jadi di rumah tetangga. Nah, kontrakan kita itu. Untuk sementara ini kita tinggal dulu, nanti mungkin ngobrol lebih baik. Nyerotnya dari hidung. Gak usah lihat ke kamera dong, goblok. Depan kamera pasti goblok. Jantungku ya. Dari dulu depan kamera pasti goblok. Ken,
Sengaja apa gak sengaja tadi? Sengaja dong. Biar lucu anjing. Takut.